Radio UUM Rentasi. Minda anda, assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di Radio UUM Rentasi. Minda anda dan sepertinya anda bertemu dengan Fatin di sini dalam segmen E-Library 3.30 hingga 4.30 petang setiap hari Selasa. Dan pastinya kalau E-Library ada tetamu undangan daripada perpustakaan kita. Hari ini kita bertemankan Cik Farida. Assalamualaikum Cik Farida hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kan? Alhamdulillah. Oh, serba pink lagi. Okey, mungkin ada topik perbincangan pada minggu ini. Mungkin boleh kongsikan sikit topik kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan berkongsi mengenai perpustakaan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi, sama ada untuk pelajar baru dan untuk student lama dan juga untuk kaki tangan OUM sendiri. Okey, mungkin kita mulakan dengan pelajar baru dahulu. Okey, untuk pelajar baru bagaimana mereka ni untuk menjadi ahli perpustakaan? Okey, sebenarnya untuk menjadi ahli perpustakaan, dia keahlian adalah secara automatik. Maknanya bila student mendaftar masuk pelajar, dia adalah automatik menjadi ahli perpustakaan. Tidak perlu tidak perlu datang ke library untuk isi borang. Tidak perlu. Semuanya dah ada dalam database lah ni. Maksudnya. Ya, betul. Jika pelajar baru, apakah yang perlu dibawa ke library? Contohnya, perlu ketunjukkan kad pelajar atau macam mana? Okey, untuk masuk ke dalam perpustakaan, sama ada pelajar atau staff, kita diminta untuk menggantungkan kad pelajar. Kalau kita kad staff lah. Kad staff lah. Okey. Tapi untuk pelajar baru, kita faham memang tak akan terima dalam masa yang terdekat. Okey. Pelajar baru boleh ke kaunter library, tunjukkan IC kepada staff yang tugas. So pelajar boleh guna library lah, boleh masuk. Okey, kita teruslah pergi pada perkhidmatan yang disediakan oleh pihak library. Okey, macam mana dengan bagaimana pelajar ni untuk meminjam buku, apakah sistem yang digunakan? Okey, untuk meminjam buku, kami di library ada menyediakan self-check machine. Jadi pelajar boleh menggunakan self-check machine untuk meminjam. Tidak seperti library-library lain yang student pelajar kena ke kaunter untuk pinjam. Okey, untuk library Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi, kita ada self-check machine. Apa yang penting, student bawa kad pelajar. Okey, tetapi bagi pelajar baru yang tidak mempunyai kad, mereka masih lagi boleh meminjam buku. Tapi dengan kita akan pinjam secara manual lah, akan dibantu oleh pusakawan. Ya, betul. Okey, Farida, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk mengetahui berapa banyak buku yang boleh kita pinjam ni. Kita lebih pinjam lah sebentar saja lagi. Okey, dan untuk anda di luar sana, jangan keluar mana, kena terus setia mendengarkan Fatin di sini dalam segmen E-Library. Radio UUM Rentasi, minda anda. Terima kasih kerana setia mendengarkan Fatin di sini dalam segmen E-Library yang kau dengar secara langsung bermula jam 3.30 petang hingga 4.30 petang. Dan pastinya hari ini ditemani oleh Cik Farida daripada Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Open University Malaysia dengan tajuknya tentang penggunaan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak perpustakaan. Okey, Cik Farida, tadi kita dah kongsikan dengan pendengar semua di luar sana bagaimana untuk meminjam buku. Jadi berapa banyak buku yang boleh kita pinjam ni, sebagai pelajar ke atau sebagai staff? Okey, sama ada untuk pelajar dan untuk kaki tangan OUM. Okey, sekarang kita tetapkan hanya 5 buah sahaja untuk setiap pelajar. Setiap pengguna boleh pinjam hanya 5 buah dalam satu masa. Okey, jangka masa untuk satu jangka masa pinjaman ialah 30 hari. Sama, masih sama macam dulu, 30 hari, iaitu sebulan. Okey, kita juga ada menyediakan renew. Kita ada perkhidmatan untuk renew buku tu lah. Misal kata dah dalam masa 30 hari, tiba-tiba nak sambung lagi, perlukan lagi maklumat untuk buku berkenaan. Okey, kita boleh pelajar boleh sama ada call ataupun email ataupun buat manual sendiri menggunakan portal library. Di portal library ada ditunjukkanlah bagaimana untuk cara untuk renew. Tapi kena make sure kena renew pada hari sebelum tarikh tamat. Sebelum tarikh tamat. Kalau tak, tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh renew. Button tu tak appear. Okey. Okey, bagaimana kalau kita lewatlah untuk memulangkan buku yang kita pinjam ni? Okey, itu yang seronok. Sekarang kita menyediakan kita mengenakan denda
untuk sebuah buku satu hari 50 sen. Silalah berani-beranilah tak pulangkan buku lagi. Okey, sehari 50 sen ingat tu. Jadi kalau siapa yang mungkin staff ke atau student yang belum dah overdue, sila pulangkan buku. Kalau tak nanti 50 sen sehari ni. Okey, dan seterusnya kita nak berkongsi tentang waktu pembukaan perpustakaan. Okey, untuk operation hours kita ada dua sesi lah. Kita ada sesi semasa semasa semester berlangsung dan semasa cuti. Okey, untuk semester kebiasaannya kita buka pada hari Isnin hingga Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 malam. Okey, hari Sabtu Ahad pukul 8 pagi hingga 5 petang. Okey, itu untuk time semester biasalah. Okey, time cuti semester kita buka pada hari Isnin hingga Khamis 8 hingga 5.30 petang. Pada hari Jumaat 8 hingga 5 suku. Okey, Sabtu Ahad tutup. Okey, dan kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita kongsikan lebih banyak lagi Cik Faridah tentang perkhidmatan yang disediakan oleh pihak library. Tapi kita berhenti rehat seketika. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kita terus setia mendengarkan Fatin untuk segmen e-library pada petang ini. Hai Radio OUM, mentasi minda anda. Terima kasih kerana setia mendengarkan Fatin di sini dalam segmen e-library. Dan hari ini Cik Farida ada bersama Fatin untuk berkongsi dengan anda tentang penggunaan dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanung Sidran. Sekiranya anda ingin mengetahui apa yang berlaku di konteks sekarang ini, boleh saksikan di web streaming di laman web kami. Jom kita teruskan topik kita pada petang ini, Cik Farida. Okey, kita terus pergi kepada seperti yang telah Fatin janjikan, apakah perkhidmatan lain yang disediakan oleh pihak library? Kita tahu pinjam buku, pulang buku, perkhidmatan lain. Okey, perkhidmatan yang kita sediakan, kita ada menyediakan perkhidmatan rujukan, maknanya kalau ada masalah ke apa, kita boleh ke kaunter lah untuk bertanya. Kita akan menyediakan servis untuk pertanyaan untuk rujukan lah. Macam mana nak dapatkan bahan, semua macam mana nak guna library, semua kita ada perkhidmatan tu. Okey, selain itu, selain macam kata jaga, kita ada perkhidmatan pinjaman dan kita juga ada menyediakan perkhidmatan pembaharuan bahan. Okey, renew yang saya cakap tadi lah. Sama ada guna call ataupun portal ataupun email. Okey. Kita juga ada menyediakan perkhidmatan antara perpustakaan, itu interlibrary loan. Maknanya kita boleh, misal kata buku tu tak ada, ada pelajar yang nakkan bahan tapi bahan tu tak ada dalam koleksi kita. Okey, kita akan pinjam dengan perpustakaan lain. Contohnya seperti perpustakaan UKM, UM atau UPM. Kita akan cari, kita boleh dapatkanlah daripada perpustakaan yang lain. Kita boleh dapatkan dengan perpustakaan lain. Tapi dengan syarat request lah kepada librarian. Pelajar kena request kepada Encik Hafiz. Encik Hafiz. Nanti Encik Hafiz yang akan uruskan lah. Okey, selain itu kita di perpustakaan ada juga perkhidmatan internet. Okey, pelajar boleh menggunakan lebih kurang ada 30 buah PC. Untuk internet, nak buat assignment ke, nak boleh, sangat selesa, sangat selesa. Okey, antara perkhidmatan lain ada fotokopi dan printing service lah. Okey, untuk printing kita charge 10 sen je satu page. Fotostat pun 10 sen satu page. Untuk printing tu kalau warna ke apa, tu tak spesifik. Tak ada, black and white sahaja. Black and white sahaja. Okay. Suka-suka nak yang warna. Okey, bagaimana pula untuk kita dapatkan maklumat lanjut mengenai perpustakaan, contohnya pencarian digital book, OPEC dan sebagainya? Pelajar boleh menghubungi di talian telefon 03-2773-2135 ataupun 3752. Okey, pelajar juga boleh email kepada library@oum.edu.my. Okey, kita juga ada sekarang ni chatting menggunakan Mibo Library. Okey, itu pun kena masuk ikut portal library lah. Nanti ada satu item ikon dekat situ. So boleh live memang antara pukul 8 pagi hingga 5.30 petang tu memang confirm ada lah. Hai je, hai. Okay, kita juga ada channel Facebook Library. Okay, namanya TSDAS Digital Library. Okay, student boleh add lah Facebook. Okay, ataupun student boleh datang sendiri ke perpustakaan OUM di
di kampus Indo OUM. Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur. Okey, sebentar lagi ada sesuatu pengumuman yang akan dikongsikan dengan pendengar semua. Tapi sekejap lagi untuk kita kongsikan dengan pendengar semua berkenaan dengan pengumuman dari pihak library sendiri. Okey, dan untuk anda di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami. Sebentar, kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Di library kudara secara langsung jam 3.30 petang hingga 4.30 petang hanya di iRadio UM merentasi minda anda, dan nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung segmen e-library pada petang ini. Okey, Cik Farida, mungkin Cik Farida boleh kongsikan sedikit tentang mungkin ada pengumuman daripada pihak library sendiri. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan bukan ucap, ucapan raya ya. Bukan. Okey, sebab kita sekarang ni musim final exam ya. Kita akan habis final kalau tak silap saya 26 hari bulan April. Okey, jadi bermula 27 April 2012 kita akan mula dengan mode operation semester break. Makanya Isnin hingga Khamis pukul 8 pagi hingga 5.30 petang, hari Jumaat 8 pagi hingga 5 suku. Okey, Sabtu Ahad kita tutup. Itu dia waktu operasi selepas habis exam antara 26 hari bulan April 2012 ya. Okey, selepas tu lagi. Okey, selain itu permintaan untuk mengadakan bengkel ASW, okey, kepada pelajar dari PPLI yang memerlukan pihak perpustakaan menjalankan ASW, bolehlah maklumkan kepada pihak pentadbir PPW berkenaan. Okey. Dan jika ada cukup keperluan, pihak perpustakaan akan pergi ke PP untuk mengadakan bengkel tersebut. Itu dia. Perlulah ada request daripada pelajar kepada pentadbir masing-masing lah di PPW. InsyaAllah nanti pihak library boleh datang untuk bengkel ISW ni. Apa pun, terima kasih pada Cik Farida kerana sudi hadir ke Konti petang ini. Terima kasih, Fatih. Untuk berkongsi tentang perkhidmatan dan juga penggunaan library. InsyaAllah jumpa lagi. Memang akan jumpa, Fatih. Jangan risau. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami pada esok hari. Kerana dapat setengah petang, radio akan tutup pukul 5 petang. Jadi pada esok hari ada lagi, anda kena terus mendengar kami di iRadio OUM merentasi minda anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.